kesenjangan sosial, kesenjangan dalam hal apa? Kesenjangan bahwa ternyata tidak semua orang atau wilayah di Indonesia itu bisa mengakses internet secepat dan sama kualitasnya dengan kita yang berada di kawasan urban Pulau Jawa. Nah, Pulau yang satu ini menelurkan atau mengeluarkan aplikasi disebut dengan Kecil yang sangat berguna buat teman-teman milenial di kawasan di luar Jawa ya. Saya mau bilang pinggiran Indonesia kok rasa-rasanya bukan pinggiran, justru teras depan Indonesia itu adalah kawasan di Sumatera, ya kan, Kalimantan, Sulawesi, semuanya adalah teras depan Indonesia begitu. Jadi tidak hanya di Jawa. Bagaimana kalau kita dengarkan langsung paparan dari Mas Farel, CEO Kecil sekaligus siswa berprestasi dari SMA 8 ya Mas. Silakan waktu juga 15. Bentar dulu Bibi. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kita semua. Nama saya Farel. Saya berumur milenial. Saya generasi Z. Saya masih 19 tahun. Usia saya Gen Z. Saya dari Gen Z. Antara milenial dan Gen Z. Oke. Apa sih itu sini? Apa yang sih Mama tidak boleh katakan bahwa ini memberikan fungsi kepada kita untuk menangani kejahatan dan sosial, khususnya internet. Kita satu-satunya perusahaan di dunia bertemu dengan Google, Amazon dan bisa mengompres 16 giga data dan menjadi 4 giga saja. 99.95% kita kompres. Mungkin kita belum tahu apa sih conversion itu, apa sih kegunaannya di rumah sehari-hari. Ya kan saya tidak terang. Kita sekarang di gila era industri 4.0. Semua paperless, tugas paperless, ETF, 4.0 dan lainnya. Kita sharing video di YouTube, platform. Kita sharing di Instagram. Kita sharing di Facebook dan lain-lainnya. Semua terkoneksi. Dan sekarang jangan di data. Kita merupakan semua data yang ada di platform Facebook, bahkan di kementerian dan lain-lainnya untuk kita olah jadi sebuah solusi baru. Masalahnya adalah Indonesia lagi di status besar terlambat dan terlambat. Kita menginginkan storage terbatas, handphone tidak terbatas, akses internet kita juga kepada paling-paling hanya 1 GB per second dan lain-lainnya. Banyak yang akan kita lakukan, banyak yang kita berikan ke Indonesia, hanya saja terbatas oleh kecepatan internet. Itu masalahnya. Salah satu klien kami, butuh waktu 22 jam hanya untuk backup data yang sangat penting. Kemendikbud butuh waktu 22 jam untuk backup daerah Papua. Dan data-data itu adalah data-data log siswa setiap harinya. Akses siswa setiap hari yang menggunakan wifi. Apakah mereka melihat situs pornografi, apakah mereka situs terorisme, radikalisme, dan lainnya. Yang harus diolah di pusat. Dan butuh waktu 22 jam yang seharusnya real time. Kita bayangkan bahwa internet di Indonesia saat ini 10 kali lebih cepat. Dan semua data-data bapak di PC, di handphone 10 kali lebih kecil, jadi bisa menikmati 10 kali lebih banyak. Welcome to the future. Kita sudah mengompres 20% PDF ketika kita sering upload PDF dalam penting ukurannya 10 mega, 20 mega, 100 mega dengan Kecil dengan produk Indonesia kita bisa menjadikannya 2 mega, 4 mega sehingga mempercepat akses internet. Ini saja ketika kita data yang kecil itu maka akan data lebih cepat untuk diakses. Sama-sama saja dengan tol, daripada menyebarkan tol, daripada menyebarkan bandwidth, lebih baik kita menyebarkan, mengecilkan mobil-mobilnya sehingga tol itu bisa banyak mobil. Itulah analogi yang kita lakukan dan konversi. Dan butuh 22 jam untuk membackup
Sekarang hidup kita tuh 7 menit saja. 22 jam di 7 menit. Apa sih yang dimaksud dengan ini semua? Apa yang saya buat? Sebenarnya tidak implementasi dari keadaan sosial. Saya percaya orang-orang di luar sana yang tinggal di daerah 3T memiliki kemampuan yang sama dengan kita, memiliki rasa yang sama dengan kita. Hanya saja kita dibatasi oleh internet. Padahal internet bukan segalanya saat ini. Kita bisa lihat ada orang di Nigeria tidak punya jalan, kita bisa membuat helikopter. Dia punya jalan, dia membuat helikopter. Dan semua solusi yang diberikan oleh kata-kata di Indonesia seperti ruang guru dan edukasi itu yang bisa kita rasakan di Indonesia saja, di Jawa saja. Yang bisa dirasakan oleh orang-orang kita yang di Papua. Padahal yang memiliki yang lebih membutuhkan edukasi digital adalah teman-teman kita di Papua. Kesehatan, halo dok, yang bisa merasakan yang ada di Jawa. Tapi teman-teman kita yang membutuhkan kesehatan yang di Papua tidak bisa mengaksesnya. Sedangkan kita membutuhkan akses itu untuk kesehatan mereka. Jadi kalian bahwa kompresi atau ide-ide anak bangsa, tentu Gojek, uang guru, dan lain-lainnya bisa terlepas, bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu yang saya percaya dan kecilin. Buat dibuli dan kecilin. Begitu pula dengan milenial sekarang. Kita tahu apa itu Pancasila. Kita tahu bot apa itu Pancasila. 5 Pancasila, 5 Pancasila, 5 Pancasila, kita tahu. Kita tahu bagaimana mendapatkan Pancasila itu. BUPKI, Agustus, kita tahu. Tapi tidak tahu the purpose of Pancasila itu apa. Kenapa Pancasila? Kita tidak tahu. Saya di SMA, SMP, saya belajar tentang perjuangannya. Saya tahu belajar tentang apa itu Pancasila. Tapi saya diajarin mengapa Pancasila. Why Pancasila? Purpose driven. Kita anak-anak milenial sekarang itu perlu alasan kenapa Pancasila. Itu kita jarang kita dengarkan. Kenapa Pancasila? Kenapa Bapak Soekarno melawan Pancasila? Apa memikirkan beliau? Jadi kita nggak tahu Pancasila itu ide Pancasila itu apa sebenarnya. Berbeda dengan orang-orang usia 50 ke atas yang merasakan perjuangan seorang Soekarno dan lainnya dan beberapa Pancasila. Sedangkan kita di sini sudah lebih menjadi. Dan kita tahu apa itu Pancasila seutuhnya. Why Pancasila? Kenapa Pancasila ada di Indonesia? Itu dia maka gap yang kita isi. Why Pancasila? Guru-guru sering tidak mengajarkan mengenai apa itu Pancasila, tidak mengajarkan kenapa Pancasila. Kenapa Indonesia harus pakai Pancasila sih? Kenapa? Tapi sekarang itu saya juga belum menemukan sesuatu yang cocok. Belum menemukan sesuatu yang cocok. Reason by purpose. Itu yang sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Terima kasih.